Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua viewers YouTubers saya Pak Tua DCM. So hari ni saya minta maaf dulu sebab dah lama saya tak buat video dan sebab apa saya ada sedikit masalah lah yang berlaku pada diri saya. So saya tak buat video lama. So, Alhamdulillah dalam masa yang sama, saya punya viewers yang subscribe ada meningkat juga. Walaupun saya dah lama tak buat video. So, terima kasih kepada semua subscriber. So, hari ni saya nak bercerita tentang dua isu, iaitu pertama sekali ada yang bertanya kepada saya, bang, mana lagi bagus? Saya nak beli FZ sebab abang cerita FZ ni macam bagus lah kan, dan ataupun Y15. Sebenarnya daripada isu mana bagus antara Y15, FZ, RS, SYM, apa nama lagi, motor-motor lain lah, NVX ke kan. So sebenarnya dia bergantung kepada keperluan kita tu macam mana kan. Macam bagi saya, saya memilih FZ ada saya punya kemahuan dan saya punya kriteria saya sendirilah kenapa saya memilih FZ. Ada juga yang mengambil Y15 kriteria dia orang, yang mana yang dia orang mungkin nak mencari senang spare part, senang modi. FZ ni nak cari untuk modi-modi ni susah sikit. So dia cup, ada bakul kan, lebih cantik. Mungkin saya tak tahu, kalau saya, pada pandangan saya, saya memilih FZ sebab dia lebih kepada macam naked, motor naked, pre-SPK. Saya boleh convert kepada nampak rupa macam SPK kan? Sebab macam saya cakap pada sebelum ni, pada video kelebihan dan kekurangan FZ, saya menceritakan bahawasanya bila saya pergi kepada grup Superbike, dia orang anggap motor saya 600cc. Dan saya pernah jumpa dengan orang-orang yang dekat tepi jalan pun, dia kata, bang, motor ni 600cc ke bang? So saya lebih kepada benda itu. Tapi kalau tanya saya daripada segi performance, saya nak jawab pun tak boleh. Motor saya hanya boleh pergi kepada 142 je, itu pun dah tunduk habis, merempit macam orang tak ada akal. Average 1213 kan. Saya rasa macam dah okey. So kalau tanya pada motor standard Y ataupun RS, saya rasa pun lebih kurang sama juga, mungkin lebih sikit 1.4, 1.5. Saya rasa tak sampai kot 1.5 kan. Begitu juga dengan mungkin SYM, walaupun dia 1.85, saya rasa setakat yang saya dengar dalam YouTubers, motor vloggers yang lain, dia orang kata boleh pergi pada 1.46, 1.5. So secara logiknya dekat situ, yalah, CC dia lagi besar 1.85. So nak expect FZ ataupun Y ataupun RS mencapai kepada kelajuan itu mungkin dapat, tapi ada sedikit modifikasi yang nak kena buat kan. So sebenarnya daripada kelebihan dan kekurangan ni, saya rasa bergantunglah kepada individu tu sendiri, dia nak cita rasa dia macam mana. Ada setengah orang nampak Y lagi cantik, RS kurang. Ada yang nampak RS lagi cantik, Y kurang. Ada yang nampak Y dengan RS kurang, FZ tu lebih. Ada yang nampak SYM tu lagi cantik, lagi futuristik berbanding dengan RS ataupun Y. So benda itu bergantung kepada mata sendiri dah, kepuasan sendiri, macam mana duit sendiri yang nak pakai kan. Saya rasa itu lebih logik lah nak pakai.
Bila logik nak 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 diterima pakai. Sorry, nak pakai apa kan? Nak diterima pakai. Sebab cita rasa orang ini berbeza. Kan? Okay. So, isu yang kedua yang saya nak cerita pada hari ini adalah andai kata saya tukar kem rumah racing, ada benda-benda lain tak yang nak kena tukar? Okey. Secara jujurnya, saya tak reti pasal modifikasi enjin. Walaupun saya pernah buat modifikasi pada cup saya. So, saya hanya menceritakan pengalaman apabila saya buat modifikasi pada cup lah. Tapi untuk FZ, kalau dia orang nak buat modifikasi ni, saya tak berani cakap. So, tanya orang yang lebih lebih expert lah dalam hal itu. Okey. Pada saya, apabila anda menukar cam sahaja, apa yang akan dapat? Sebenarnya kita kena tengok apa kemahuan kita. Kalau kita katakan nak motor tu laju, so banyak, sebenarnya banyak benda yang nak kena buat lah. Dia melibatkan blok, dia melibatkan piston, dia melibatkan cam itu sendiri, dia kena melibatkan valve. So, bore untuk valve tu macam mana pula? Ada yang kata 1922, ada yang apa ni, sampai 38, 3 berapa, 32 kot dia orang buka. Jadi kena melibatkan spring valve, rocker arm. So banyak benda lah nak kena cerita dekat situ kan. Sprocket lagi, lepas tu clutch pun main peranan juga untuk dapatkan kelajuan ni. Jadi bila kata, bila kita tukar cam je, adakah akan laju? Sebenarnya bagi saya, tukar cam tak laju pun. Tukar cam dia hanya menyebabkan respon time tu lagi lagi cepat, sebab bukaan pada minyak dan exhaust tu kita dah tukar dia punya bacaan bukaan minyak tu. So semakin lama kita buka minyak tu, semakin banyak minyak yang masuk, so motor tu makin pick up lah, makin pick up. So respon time tu makin makin cepat. Tapi bila kita cerita pasal injection, kalau kita cerita carburetor, mungkinlah carburetor ni dia tak ada kita buka minyak banyak mana, kita buka minyak banyak mana. So kalau cam tu buka lama, waktu buka lama berpandukan pada cam tu, so minyak tu masuk lebih lah. Tapi kalau kita cerita pasal injection, dia bergantung kepada injector. So bila kita bergantung pada injector, kita kena buat sedikit setting ataupun tuning kepada injector tersebut untuk injector tu memberikan minyak yang lebih. So kena pergi dyno dululah untuk dapatkan setting yang baik. Macam mana setting yang baik itu, saya wallahualam saya tak tahu. Saya tak nak cerita. Sebab saya pun tak buat dekat motor saya. Sebab bagi saya, you nak dapat sebuah motor yang harga dia RM9,000 lebih, sama seperti mana yang you beli harga RM30,000 kelajuan dia, agak tak logik lah dekat situ. Boleh buat, bukan tak boleh buat, tapi untuk ketahanan yang lebih lama tu mungkin tak ada lah. So saya, macam saya sekarang ni, motor tu saya tak buat modifikasi pada enjin. So saya tak tahu lah, wallahualam. Saya minta maaf. Bagi saya macam tu lah bendanya yang kita nak kena fikir-fikirkan lah bagi modifikasi enjin ni. Ada setengah orang buat, dia kata okey je. Ada setengah orang cerita motor dia bersadai ke, lama juga, buat rosak, tak tahan. So, better bertanyalah kepada mereka yang lebih arif. Okay, so setakat itu sajalah untuk saya cerita pada hari ini. Dua isu ini, semoga benda tu ada manfaat lah untuk korang. Kalau ada idea-idea ataupun pendapat yang lain, anda boleh komen dekat bawah. Saya menghargai komen-komen anda, insyaAllah. Dan mungkin itu juga cara kita berkongsi ilmu lah. Sebab kalau satu barang ni kita kongsi dengan, kita bagi pada orang lain, barang tu tak ada lah dengan kita, dapat kepada orang lain. Tapi ilmu ni kalau kita kongsi dengan orang lain, ilmu tu
kita dah ada, dia pun ada. Dan dia kongsi pada kita, kita dapat dua ilmu. Kan? Dan dia pun dapat dua ilmu, benda yang sama. So, itu sajalah. Okay. So, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, comment, like and subscribe lah. Okay. Bye-bye. Thank you.